Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan menggelar acara Jofair saat Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-7 tahun 2023. Kurang lebih ada 30 perusahaan bekerja sama dalam kegiatan Jofair tersebut dan membutuhkan kurang lebih 1.500 pekerja yang digelar di Gedung Budaya Soreang dari 3 sampai 5 Juli 2023. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disnaker menggelar kegiatan Jofair di Gedung Budaya Soreang pada 3 Juli hingga 5 Juli 2023. Sedikitnya 30 perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk acara tersebut, di mana dari ke-30 perusahaan tersebut juga membutuhkan 1.500 tenaga kerja yang nantinya akan dibutuhkan di perusahaan tersebut. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjelaskan bahwa Jofair ini terselenggara di Sela Fornas ke-7 tahun 2023. Pihaknya berharap Disnaker bisa memfasilitasi para pekerja nantinya. Untuk melakukan silaturahmi dengan para pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri ya, sehingga nanti dalam rekrutmen ini ada konfirmasi dengan Disnaker bukan sebagai punten tanda kutip dan Disnaker bukan sebagai calon, tapi Disnaker ini sebagai fasilitasi untuk menghubungkan antara si pencari kerja dengan si penerima dan yang akan mendapatkan menampung ya pekerjaan. Saat ini dari 20 perusahaan itu diperkirakan kebutuhan 1.500 orang. Nah, maka dengan kegiatan Fornas kali ini selama seminggu ini salah satu pelengkap sehingga nanti para pengunjung ini di samping melihat menyaksikan pertandingan beberapa pegiat olahraga yang hadir hampir 25.000 orang di Kabupaten Bandung juga bisa sambil langsung mencari kerja. Sementara itu, salah seorang pencari pekerjaan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan Jofair serta juga bisa mewadahi para masyarakat yang tengah mencari pekerjaan. Saya bisa tanggapan tentang Jofair ini gimana sih, Teh? Kalau tanggapan saya sih, Jofair ini bagus ya buat bisa mewadahi kayak misalkan pencari kerja dengan perusahaan agar bisa lebih gampang itu buat mencari kerja. Bagus banget sih. Tadi dari dapat informasi ini dari mana ya, Teh? Dari Instagram. Iya. Udah ikut berapa kali nih buat Jofair? Baru dua kali. Baru dua kali. Iya benar. Terus harapan Teh terakhir gimana? Bisa dapat panggilan. Setelah mengikuti Jofair ini bisa dapat panggilan lebih lanjut untuk mengikuti proses rekrutmen. Dengan terselenggaranya acara Jofair tersebut bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.